Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah Masjid Raya Sumatera Barat yang telah hadir memasuki masjid dengan tata tertib yang diatur oleh Rasulullah. Semoga dengan menjalankan sunnah Rasul itu, ibadah kita tidak akan terkontaminasi dengan syirik. Itulah dasar ibadah akan diterima oleh Allah, kalau orang yang beribadah itu tidak mempersekutukan Allah. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita berselawat kepada Nabi, tentu saja besar harapan kita dipertemukan dengan manusia istimewa kekasih Allah itu di dalam surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Sebagai dasar tausiah kita dalam waktu yang pendek ini, tiada kebaikan yang dilakukan maka akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Ini dapat kita lihat dalam beberapa surat, salah satunya surat Ar-Rahman. Hal jazaul ihsan illal ihsan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tiadalah sesuatu kebaikan yang dilakukan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Maka setiap saat semenjak kita bangun tidur sampai tidur kembali, niatkanlah dengan tulus kita akan berbuat baik saja. Masa yang lalu, kalau ada noda-noda hitam yang telah tertulis di hati kita karena dosa-dosa, maka itu jangan kita putus asa. Kita diberikan oleh Allah waktu dan kesempatan sampai roh di kerongkongan ini. Jangankan kita orang Islam, orang munafik saja diampunkan oleh Allah kalau dia taubat. Orang munafik itu, Bapak, kan bahaya dari orang kafir. Kalau orang kafir itu musuh dari depan. Tapi kalau orang munafik, dia masuk Islam tapi menghancurkan Islam dari dalam. Panua kawan sayriang, pangguntiang dalam lipatan, pamanciang dalam balango, tunjuk luruh kelingkiang bakai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada tiga tanda munafik. Pertama, idza haddasa kadzdzaba. Apabila bicara, mereka itu selalu pembohong. Ada dua kata itu bohong juga. Pertama diawali dengan berbohong. Kemudian ada diawali dengan pembohong. Apa bedanya? Kalau orang berbohong, sekarang dia berbohong, mungkin besok tidak. Jadi itu sekali-sekali ada dilakukan oleh manusia. Tapi orang munafik pembohong.
apa saja yang dikatakannya tidak ada yang benar. Itu orang munafik itu. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji selalu mukir. Kemudian wa idza tumina khana. Kalau mereka itu dipercaya, ditinggikan sarantiang, didahulukan selangkah, amanah yang dia pegang itu dia khianati. Itu orang munafik. Kalau tiba di kayu, kayunya kayu tibarau. Iduik tibarau berumpun-rumpun, batangnya berweh-weh, badaun panjang bakal lupa. Jika dicaliak dari jauh serupa warna juban tuak tabu. Dikunyah haram kok baraya. Rasu amba indak menantu pengicu gadang mokironyo. Maso ketek sabantuak jaguang disilau indak babuah. Bungo sahalai indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian, capek tabuka rasionyo. Kok barambuih angin kamu dia tibarau lamadok mu dia bekisah angin kailie inyo lamadok ilie pulo. Kateh iyo ke bawah iyo anggua iyo geleng iyo aji iyo korupsi iyo. Itu orang munafik. Ini menghancurkan Islam dari dalam. Maka fahzaru, berhati-hatilah kita dengan orang munafik itu. Kaum muslimin yang terhormat, bagi kita orang mukmin, tiada waktu mendengar firman Allah dalam surat Ar-Rahman tadi, berbuat baiklah. Benarkah kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan? Lebih-lebih 7 hari lagi kita akan menyambut Ramadan. Kalau tidak ada perubahan, Jumat malam kita akan mulai tarwih. Besoknya hari Sabtu kita akan melaksanakan siamur Ramadan. Dia adalah lahan subur yang akan kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bisa kita petik, yaitu pahalanya dan juga secara materi akan dibalas oleh Allah. Kaum muslimin, ada menantu Nabi merangkap sahabat. Ada mertua Nabi merangkap sahabat. Menantu Nabi yang sahabat itu siapa? Pertama Utsman, yang kedua Ali. Mertua Nabi merangkap sahabat, pertama Abu Bakar, kedua Umar. Yang namanya Abu Bakar ini, ketaatannya 2/3 hartanya untuk agama Allah. Kemudian Umar membela Islam dengan kebenaran dan keberaniannya. Utsman membantu Islam juga dengan kekayaannya. Kalau ada acara Islam di zaman Rasulullah itu, akomodasi, transportasi, konsumsi, itu Utsman yang menanggung. Tapi kalau Ali tiba di awak di Minang, tubuh jang selamat. Nan capek kaki naringan tangan, alun disuruh nyolapai, alun ditagah lah baranti. Dia adalah pemuda yang sangat gesit dan sangat mencintai Islam. Pada suatu saat dia bersedia tidur di tempat tidur Nabi ketika rumah Nabi dikepung sebelum beliau hijrah ke Madinah. Itu resikonya roh atau nyawa. Tetapi Ali mau mengorbankan dirinya untuk itu, untuk menyelamatkan Rasulullah. Tapi Ali kau miskin, Pak. Dapik lu musibah bininya sakit. Lah kuruh bibi lah pacah-pacah. Batanyonyo, anang kalama Fatimah. Kata Fatimah, nang kalama dia mau buah dalimo, Bang. Dicari dia Ali nak ado. Di kampung tu. Taruh ke pasar, ke kedai buah-buahan, ciek orang menjual. Ciek lo dalimo tu lain. Balinya tak bisa diago, sarial. Ketika membuka dompet, tak ada piti. Ali babalik pulang. Pak, ambil capui piti pulang. Fatimah anak Rasulullah juga tak punya uang. Maka dijuallah kain bekas
ke kedai apa namanya sekarang, ya orang lama menyebut kedai rombengan. Abara di Bali orang kain tu serial. Di Bali lah buah dari mau tadi. Lagadang hati Ali konang kelamak di istrinya. Tapi baru berjalan 200 meter, ada orang gaik tak sungkua di jalan batu darah. Angoknya sasak. Nak tolong apa nak? Dah ada orang yang bersedia menolong apa jak tadi. Mungkin darah nan keluar di mulut apa kau busuk. Ali ini karena orang terdidik dengan Islam taat, maka dia tolonglah orang tua tadi dengan niat yang tulus. Dibersihkannya darah yang berlepotan di mulut itu. Apo sakit apa apa? Ambo sakit paru-paru. Lai baru be apa? Juaka baru be nak. Buah masak tergantung tinggi kadi jambo tangan tak sampai kadi juluk pengalan patah. Idui ambo miskin nak. Lai makan apa? Lasapakan tak makan. Tu mangko kurui lama na badan. Anang kelama dia apa-apa? Buah dari mana? Lai ado dia li? Lai tapi cie. Kain lo nama jual. Urang rumah sakit teragak jo itu. Ini luar biasa ini bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian dipotongnya buah delima tadi dikasihkan ke orang tua tadi sepotong. Dimakan oleh orang tua tadi dengan membaca nama Allah. Alhamdulillah beberapa menit kemudian napasnya tidak sesak lagi. Batuknya tidak ada lagi. Darah tidak ada keluar di mulutnya lagi. Lai rasa kekuat badan apa-apa. Lai kata lo dia pak berjalan. InsyaAllah. Ambo pulang dulu ya pak. Isteri ambo sakit lo di rumah. Pulanglah nak. Tapi nak takut nak tulang apa, tinggallah nan sekarik tu lec. Aku awak alibah. Nyo minta nan sekarik tu lec. Anak kena bawa pulang. Di sinilah ukuran keimanan ini. Bagi Ali diserahkan saja. Begitu dimakan oleh orang tua itu, taluk dinyo lari, Pak. Ndak menjali ke belakang. Ali tersenyum berdoa, ya Allah. Kekuasaan Engkau ya Allah adalah kekuasaan yang mutlak. Dengan sepotong delima orang tua tadi yang telah rapuh badannya, Engkau sembuhkan ya Allah. Yang akan saya bawa pulang tidak ada lagi. Istri saya sakit. Tapi saya yakin Engkau Maha Tahu ya Allah. Mujur istrinya tu istri Ali tu pak, anak Rasulullah. Kok ini awak mungkin ngomel. Lah jahle kain nambo nan udah jual, nak ado nan udah bawa pulang. Ba'a udah sebagai suami. Ali pulang dengan langkah terseok-seok. Tapi tiba di halaman, istrinya tadi sudah pakai jilbab bersih. Tidak ada bentuk orang sakit lagi. Dia pula yang bicara. Bang, ambo bangga punya suami serupa abang. Dalam miskin istri sakit, abang lulus dari ujian Allah. Orang tua yang batuk darah itu adalah malaikat, kata ayah. Kata ayah itu maksudnya Rasulullah. Dia menguji keimanan abang. Nyokan lari tadi bang, iyo, nyokan rumah awak lari. Mana? Membawa nambo ubek. Begitu obat saya makan, beberapa menit kemudian penyakit saya juga sembuh. Bang, ada titipannya di atas meja, dibungkus dengan sapu tangan. Apa bendanya tu dia, kata Ali? Tidak tahu ambo do bang. Indak baca liat, tidak ada hak ambo mencari, katanya untuk abang. Baralo ka jujur anak Nabi itu tu pak. Kok bini apa lanyo kakeh meleki apa tiba-tiba. Ternyata di dalam bungkusan itu 10 buah delima. Maka tetaplah kita dalam hidup ini berbuat yang baik. Allah pasti membalas dengan beberapa kali lipat kebaikan. Ramadan hampir tiba.
Ibu buek sete goyang serupa di nasi 10,000 tu ha. Gak secerik. Lataan dia teh meja ke masuk mesaji. Babuko orang je tu. Lima balik orang, orang minum air ibu tu. Lima balik macam pahala dapat di ibu. Dari orang nambah puasa tadi, pahala puasanya indah usah. Kalau ada pisang rabah di rusuk rumah apa, param jo karibi. Lai manih jo nyo latang ke mesaji. Nyo makan di orang. Setiap orang yang makan pisang itu, pahala dari Allah diberikan oleh Allah sebanyak pahala orang yang berpuasa, yang berbuka dengan makanan yang kita letakkan tadi. Maka jangan kita sia-siakan bulan yang penuh rahmat ini. Kalau Allah mengizinkan, 6 hari lagi kita akan bertemu. Tapi mungkin tak sado orang mukmin bisa bertemu jo puasa ke apa. Bab itu sampai ajalnya sebelum puasa. Apa-apa nan datang gini, kau ada tak nan kira-kira ke mati melekit besok? Nah, kita tak tahu itu. Bisa saja Ustaz Ristawardi tak bertemu dengan Ramadan ini. Ajalnya sampai. Maka hari kita adalah hari yang sekarang. Berniat saja belum terlakukan, sudah dibikin oleh Allah satu pahala. Maka jangan lupa setiap kita bergerak, berniat untuk berbuat kebaikan. Itulah bapak-bapak tausiah kita. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Selamat menyambut Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.